Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Nah, untuk hari ini kita lagi jalan-jalan. Kebetulan kita masih ada di Purbalingga. Kita main ke Trio Motor Purbalingga. Jadi Trio Motor ini lokasinya ada di Purbalingga. Ada satu dan dua. Jadi yang satu itu di daerah Padamara, yang satunya ini di daerah Gemuruh, perempatan Gemuruh, tepatnya di samping lampu merah Gemuruh. Jadi kita mau update harga-harga yang ada di sini ya, terutama ini kan bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Jadi kita akan update harga-harga mobil bekas di bulan Agustus ini. Tentunya kita juga update masalah stok-stok yang ada di sini juga, stoknya apa aja yang ada di sini. Yang pasti buat kalian yang lagi nyari mobil-mobil bekas, mobil-mobil second, siapa tahu mobil yang Anda cari ada di sini dan siapa tahu harganya juga cocok. Kalau nggak cocok harganya, minimal Anda dapat referensi untuk harga-harga mobil bekas khususnya di daerah Purbalingga, Purwokerto, Banyumas Raya tentunya. Terus buat teman-teman yang misal lagi nyari mobil nih, tapi dananya belum cukup, di sini juga bisa kredit, nggak usah khawatir. Pokoknya semuanya dilayani dengan baik di Trio Motor Purbalingga. Nah, jadi untuk stoknya yang pertama dari 1 sampai dengan berapa ini belum saya hitung. Yang jelas kita akan review dulu yang paling kanan, ada Avanza tipe G tahun 2010. Untuk platnya sendiri, plat G, pajaknya bulan 4, habis plat tahun 2024 ya. Tipe G, grillnya seperti ini, dan ini matic ya, bukan manual. Dan ini udah ada fog lamp. Terus kemudian velgnya pakai velg racing standar. Coba di view untuk interiornya, kita buka. Nah, boleh dilihat untuk interiornya. Interiornya masih seger buger, enak. Insya Allah untuk mobil Avanza ini siap pakai ya. Tipe G ini pakai double blower, dan untuk jok-joknya semuanya udah di cover, wangi dan bersih. Untuk Avanza tipe G ini ditawarkan dengan harga 100 juta. Tapi nggak usah khawatir, di sini pastinya negosiasi. Terus kemudian di sebelahnya ini ada R3 tahun 2012. Transmisinya manual, untuk platnya B. Platnya B, pajaknya 2009, kemudian habis plat tahun 2022. Nah, ini tipenya GX, jadi AC-nya double. Nah, bisa dicek untuk interior juga. Nah, interior bisa dicek, buka aja. Nah, itu untuk kondisi interiornya, dilapis juga pakai vinil, dan seger banget untuk kondisi interiornya. Masih, insya Allah masih bagus, tinggal pakailah. Untuk R3 ini ditawarkan dengan harga 123 juta negosiasi. Dan ini setirnya, ini untuk setirnya masih kulit jeruk, masih enak banget lah, masih seger. Terus itu untuk knob persneleng, handrem juga masih seger. Jadi ini mobil terawat dengan baik. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada Toyota Camry. Toyota Camry ini tahun 2007. Platnya H, Semarang. Terus pajaknya bulan 5. Kemudian dia habis plat tahun 2025. Tipe G tahun 2007. Dan transmisinya matic. Nah, untuk velg-velgnya semuanya kondisinya orisinil. Kita lihat untuk interiornya. Nah, boleh dicek interiornya ya. Interior seperti itu kondisinya, pakai wood panel. Kemudian insya Allah untuk dalemannya masih seger banget ya, masih nyaman banget untuk kelas-kelas mobil mewah seperti ini. Nah, ini untuk Camry 2007 ditawarkan dengan harga 120 juta. Nah, ini mumpung juragan-juragannya masih pada ngumpul di sini, sekalian kita tanya. Tadi kan kita sempat singgung masalah kredit mobil lah. Kita tanya nih, ini siapa yang mau jawab, terserah, siapa aja boleh. Ini kalau misal teman-teman nyari mobil, pengen mobil ya, dapat mobil di Trio Motor. Kalau misal dananya kurang, bisa kredit nggak di sini, Bos? Bisa banget, bisa banget. Minimal tahun berapa? Minimal tahun 2000. Minimal tahun 2000 ke atas ya. Ada syarat ketentuan berlaku nggak? Syaratnya namanya baik. Namanya baik, jadi baik checkingnya harus bagus ya. Oh, jadi tahun 2000 pun sudah bisa kredit di sini ya. Nggak perlu, kalau saya dengar kan 2010 ke atas itu baru. Tahun 97 bisa. 97 juga bisa kredit. Bisa. Oh, pokoknya siap bantu untuk area Banyumas Raya dan sekitarnya. Siap, bisa dibantu sama Bos Sudin. Khusus di Trio Motor ya, Bos ya. Untuk Bos Dedra Mobilindo ada tambahan nggak? Cukup. Yang pokoknya insya Allah di sini showroomnya amanah ya. Jadi Anda kalau cari mobil di sini, insya Allah kita udah pilihkan mobil-mobil yang bagus-bagus, yang siap pakai, yang minimal, yang minim-minim kendala lah ya Pak ya. Nah tapi untuk yang satu ini udah di DP, sudah siap dibayar, sudah pesenan. Jadi kita lewati, kita lanjut ke mobil yang sebelahnya. Dan di sebelah Camry ini ada Terios. Terios ini tipenya Adventure. Ini platnya R. Wah, ini jadi platnya R asli Purbalingga. Ini karena Adventure, jadi dia untuk list-list bagian bumper sama samping itu variasinya pakai hitam doff ya. Nah ini untuk Terios Adventure ini 2014, jadi kita lihat coba untuk interiornya. Untuk eksterior insya Allah masih aman, pastinya ngaleng ya, pastinya ngaleng dan orisinil. Nah ini untuk kondisi dari interior Terios. Nah ini untuk jok-joknya ya, joknya ini masih dipertahankan pakai bludru. Kalau saya sih seneng banget kalau lihat mobil pakai jok bludru kayak gini ya, jadi dikendara itu nyaman ya, karena nggak usah khawatir lengket-lengket kena apa keringat gitu ya, karena ini AC-nya dingin banget. Dan untuk Terios ini kilometernya istimewa, itu 40 ribuan. Ini tipenya Adventure ya. Harganya ini ditawarkan 150 juta, 150 juta untuk Terios Adventure. Nah ini sebelahnya dari Terios, ini Teriosnya plat R ya, manual ya. Nah kemudian sebelahnya nih, sebelahnya ini ada Escudo. Nah ini Escudonya bukan JLX tapi ini Nomade, jadi versi tertingginya dari Escudo. Untuk Escudo ini platnya R, platnya RRA. Jadi RA itu kan Purwokerto ya. Ini mobil tahun 2001, catnya orisinil sampai nih. Untuk kap mesinnya seperti ini ya. Ini kap mesinnya orisinil, jadi dibiarkan bladus seperti ini, tapi masih orisinil dan ngaleng. Untuk bannya pakai ban besar, velgnya velg variasi seperti ini. Ini ring 15, jadi mobilnya udah gagah banget. Tapi perlu cek juga untuk interior ya, karena ini mobil tahun 2001, lumayan berumur. Nah ini untuk list-list kaca seperti ini masih bagus, masih aman ya. Biasanya untuk Escudo kelas sidekick, ini yang dilihat yang utama ini nih biasanya nih. Sering banget untuk masalah talang-talang seperti ini sering banget ya ngelodok. Nah ini untuk kondisinya masih bagus, depan sampai belakang. Ini Nomade ya, bukan yang JLX. Nah ini kondisinya untuk interior. Interiornya dipertahankan bludru, jadi nyaman banget dipakai, wangi, juga seger. Walaupun mobil tua, tapi ini buat keluarga atau buat touring juga enak. Nah ini Nomade tahun 2001, mobil ini ditawarkan dengan harga 65 juta dan negosiasi. Nah itu untuk kondisi interiornya ya. Kemudian untuk mobil-mobil baru itu nggak usah khawatir, kondisinya bagus-bagus, lempeng-lempeng semuanya, karena ini 2001 jadi perlu diketok. Nah tapi nggak usah khawatir, ini orisinil. Tadi platnya udah belum? Plat R ya, RA Purwokerto ya. Nah untuk yang sebelah dari Escudo ini ada yang Mystery of the Box ya. Jadi ini udah Jazz tahun 2006, warnanya kuning, tapi nggak tahu ini kuningnya asli atau bukan. Karena kalau Jazz yang kuning seperti ini agak langka gitu. Nanti kita santanya sama pembelinya, kayaknya untuk ngobrolin masalah Jazz ini nggak bisa singkat ya, nggak bisa singkat kayak review yang sebelah-sebelah ya. Tapi ini keren, ini mobil udah ceper, velgnya juga udah ganteng, tapak lebar, warnanya putih, jadi manis banget lah sama paduan kuning sama putih. Ini 2006 Vitek ya, bukan yang IDSI gitu. Ini kita lewatin aja ya. Oke. Kita review lain kali. Pokoknya ini yang punya Om Udin ini belum kasih harga soalnya. Kayaknya istimewa gitu. Istimewa dari entah apanya, kita nggak tahu, nanti kita tanya-tanya lagi. Dan di sebelah Jazz, ini ada Hyundai Accent tahun 2003, platnya RRC, berarti RC Purbalingga ya. Ini ditawarkan dengan harga 33 juta. Masih negosiasi. Warnanya silver dan kondisinya untuk karet-karet seperti ini masih bagus, masih mulus, dan catnya mulus, depan belakang, kanan kiri, kondisinya masih mulus. Plat R, interiornya gimana? Wah, kelihatan nggak? Nah, itu untuk kondisi dari interior Hyundai Accent. Kondisinya untuk jok-jok masih ori, bludru. Jadi ini bukan bekas taksi ya. Kan ada yang Hyundai Accent itu dari bekas taksi, tapi ini bukan. Ini yang asli. asli, bukan bekas taksi ya. Terus kemudian di sebelahnya nih paling bontot, paling akhir ini ada Suzuki Carry, Suzuki Carry pickup tahun 2017. Warnanya asli silver seperti ini dan kondisi ngaleng muter. 2017 ya. Baknya ini rata, jadi bukan bak yang pelentong. Jadi kan ada ya yang bak pelentong, tapi ini untuk kondisi baknya bak yang rata. Dan untuk kondisi baknya ini masih bagus, masih lempeng, 2017 lah. Untuk muatan-muatan ringan, mobil ini masih kondisinya masih lempeng-lempeng banget. Dari bodi, sasis, kemudian dari bak juga masih lempeng kondisinya, deknya masih bagus. Nah ini untuk kondisi dari interior, untuk jok-joknya juga masih bagus, nggak ada yang sobek. Kemudian door trim juga aman, nggak ada yang sobek dan bersih juga. Nah Suzuki Carry sebersih ini mantap lah ya. 2017 mobil ini ditawarkan dengan harga 90 juta negosiasi. Walaupun ini udah ada yang pesen, tapi kan kita nggak tahu deal enggaknya gitu. Nah ini platnya R, pajak jalan bulan 8 tahun 2022 habis platnya. R-nya RE. RE mana? Wangon ya. Nah, untuk yang ini yang kita bawa dari rumah masih ada Karimun tahun 2003. Iya ya? Iya. Nah, ini udah pernah kita review di video-video kita sebelumnya. Yang pasti untuk mobil-mobil yang ada di sini ini kondisinya udah siap pakai, kondisi bagus, mulus dan udah dirawat dengan baik. Yang pasti untuk harga-harga di sini juga negosiasi. Jadi itu hanya harga patokan aja. Nanti kalau Anda minat, Anda bisa hubungi langsung ke WhatsApp yang ada di nomor di deskripsi. Anda WhatsApp aja atau telepon aja atau inbox kita juga nggak apa-apa, di atau DM di Instagram Hyper Auto Concept. Dan mungkin itu informasi dari kita. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.